kemarin ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang kita tegur. Bukan calon atas nama NU ya, tapi kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan-kegiatan politik praktis, langsung kita tegur. Kemarin ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang kita tegur karena misalnya mengadakan deklarasi calon presiden di kantor NU, ini enggak boleh, kita tegur. Tapi kalau misalnya dia sebagai pribadi ikut ke sana kemari, itu hak pribadinya. Tapi kalau menggunakan lembaga, itu tidak boleh. Kalau mengatasnamakan lembaga, tidak boleh. Ya kalau ada capres yang mengatasnamakan NU, karena bukan pengurus NU, ya kami cuma bisa mengatakan itu tidak benar, misalnya begitu. Tapi kan kami tidak bisa memberi sanksi apa-apa kalau bukan pengurus. Gitu ya.